Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salama ala rasulillah. Wa man tabi'ahum ila mawala. Raditu billahi rabba. Abi islami dina. Bi muhammadin nabiya wa rasulah. Amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz Hamdi, sebagai pengurus majlis dan undang-undang daerah Jakim, semua ustaz, semua penggerak-penggerak dakwah, penjaga-penjaga agama, mempertahankan akidah umat di negara Malaysia, alhamdulillah Allah bagi kita amanah yang berat, tapi insya Allah ini adalah jihad menjaga agama daripada kerusakan. Sebagaimana kita doa tiap hari, Allah inna nas'aluka salamatan fiddin. Salamatan fiddin ini sangat penting hari ini. Kenapa? Karena cabaran akidah, cabaran agama tambah lama tambah berat. Ini adalah akhir zaman. Sampai nanti akhirnya datang Dajjal yang mengaku Tuhan. Bagi kita siap sedia menghadapi cabaran kita. Maka sebagai buktinya saya katakan, di Jakim saja sudah ada 106 ajaran sesat yang disenaraikan. Indonesia sudah ada 600 ajaran sesat. Ini baru dua negara. Tambah lama tambah banyak, ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Maka kita perlu mengupdate pemahaman kita terhadap cabaran. Karena cabaran tambah lama tambah berat, cabaran tambah lama tambah banyak, cabaran tambah lama tambah bermacam-macam bentuk. Dan hari ini lebih berat menghadapi cabaran media sosial. Karena semua ajaran sesat, semua cabaran akidah masuk dalam handset kita masing-masing. Orang paham dia boleh lawan, orang tak paham kena terang. Ini cabaran dia. Kita sekat tatap di buku media, dia akan masuk di negara lain. Dengan tulisan, dengan media, dengan gambar, dengan macam-macam. Agar kenapa kita hari media tambah lama, tambah banyak cabarannya. Baru ada Siti Kasim satu, ada Siti lainnya. Tidak ada Siti yang mencapai Siti lah. Memang ia akan datang lebih banyak Siti lagi. Nama boleh sama. Maka hari ini kita akan bercakap insyaAllah perkembangan kontemporer Islam, sejarah pemikiran. Dan saya senaraikan sangat banyak dari semua 72 kumpulan yang sesat ada usul. Yang lebih hebat lagi nanti, boleh bentuknya sama, namanya lain. Bentuk sama, nama lain. Karena mereka akan modus mereka ganti nama. Satu di sekat, ganti nama B. B sekat, nama C. Asasnya sama. Nah, maka kita kena tahu cara bermain mereka macam mana, strategi mereka macam mana. Contoh saya katakan macam dulu kita kenal murjiah, itu kan semua takdir Allah. Sekarang orang LGBT kata orang suka sama-sama jenis, itu kan takdir Tuhan. Itu kan Tuhan jadikan. Kan Tuhan yang buat nafsu. Kenapa kita sekat? Okey. Mudah jawabannya. Khinzir pun Tuhan jadikan.
tapi tak boleh makan. Jadi Tuhan jadikan tidak jadi alasan untuk betul. Ini contoh case yang sekarang mereka bermain, karena mereka bermain dengan logik. Kita pun lawan dengan logik. Kalau kita lawan dengan ayat, mereka punya banyak penafsiran. Oh, tafsir ulama A, ulama B, tak kata macam itu, dia kata macam itu. Pakai logik, kan kena. Macam, semua agama sama, logik tak? Semua agama sama, logik tak? Tak logik semua itu. Karena bukan sama-sama agama, betul. Apa? Sama tak? Manusia dengan kera? Manusia dengan ayam sama tak? Manusia kaki dua, ayam kaki dua. Manusia sama dengan? Ayam, kan tak logik. Sama agama Islam, agama Kristen, agama Buddhis, sama tak? Memang sama agama, tapi agamanya tak sama. Sama-sama agama, tapi agamanya tak sama. Ini logiknya. Karena orang-orang macam ni kena lawan dengan logik. Dengan ayat-ayat hukum, mereka lebih pandai dengan dihafal pula lebih lewat lagi dengan. Ini kalau saya penting memahami macam itu. Jadi, dan kerja kami memang sejak awal, saya dari dulu sejak mesti hampir 10 tahun tentang memang pengasah kemasih isu-isu semasa. Jadi kerja kita memang. Kerja kita cari isu, tangkap isu, betulkan isu. Memang penat sikit, penat, bukan penat badan, penat otak. Hari ini saya kita ajak untuk penat otak, penat berpikir. Kalau penat badan itu mudah. Dan bahayanya pemikiran, lebih bahaya lagi, maka lebih itu lebih bahaya daripada masalah badan. Serangan senjata dengan serangan pemikiran mana lebih bahaya? Pemikiran. Serangan senjata satu orang terbunuh. Serangan pemikiran berapa terbunuh? Satu generasi. Serangan senjata bunuh orang, bunuh satu orang mati. Pakai pemikiran, pakai media berapa banyak? Semua yang baca mati semua. Maka jihad pemikiran lebih penting dari jihad senjata. Dan kita ni lemah dalam jihad pemikiran. Lemah dalam jihad pemikiran. Dan mereka sekarang menghadapi kita dengan pemikiran, bukan dengan senjata sebetulnya. Seorang oriental berkata, kami sekarang melawan Islam bukan dengan kekuatan, tapi kami lawan Islam dengan pemikiran. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Tengok mereka. Mereka bercakap dengan kasih sayang, lemah, lembut. Dia merusak akal kita. Senjata tak guna lagi. Yang mereka hadapilah cara kita berpikir, dan mereka merubah cara kita berpikir. Maka seorang ustaz pun kadang-kadang boleh merubah cara berpikirnya. Masuk kursus 6 bulan di UK atau di Amerika, pula berubah dari itu dah boleh. Walaupun dia ustaz 6 tahun, nama pondok, boleh. Hanya 6 bulan, cara berpikir berubah. Mereka perlu berpikir. Ini yang kita harapkan sangat berat sebetulnya. Maka kondisi kita dah pemikiran sangat sedih. Dan kita tahu agamanya ada okay. Sebelum. Ini penyebaran ya. Sebelum penyebaran Islam. Jadi dari sahabat Nabi ke sahabat. Sahabat di Mekah, Madinah, lalu Yemen. Kadang masuk juga ke Yemen. Tiga negeri. Masuk kepada sahabat tabi'in, Syam, Kufah, Mesir, Parsi, Khurasan, China, India, Nusantara. Ya. Kalau hanya Arab saja, Mekah, Madinah, Yemen, ini tak ada budaya. Dari dulu tak ada budaya. Ya. Apa lagi dapat dah. Waktu masuk ke dalam Syam, budaya Nasrani, Kufah, Mesopotamia, Mesir, budaya Fir'aun, Parsi, budaya orang Parsi. Khurasan, budaya orang kawasan China, ini budaya semua.
Waktu masuk dalam negeri yang ada budaya, maka muncullah pertembungan antara akidah dan budaya. Disebutkan, kan? Ini sangat berat. Maka kita dalam masalah ini sebetulnya sampai Nusantara, kan kita di Nusantara kita kata berapa itu abad ke-8, waktu Utsman bin Affan sebetulnya masuk Islam ke Aceh pada tahun 725, ya, 750 di Aceh itu, ya, 725 di Aceh, sampai 775 begitu kejadian Pasai di Perak. Jadi Islam masuk Nusantara abad ke-7 itu masuk Utsman bin Affan sahabat Nabi sebetulnya. Malah sebelum Islam sampai sebetulnya kita sudah punya perniagaan dengan Arab. Karena kapur barus itu sudah dipakai di Arab di Mekah serupa dengan di Muhammad. Kapur barus. Kenapa dalam surah Al-Insan kafura? Kapur itu kapur barus. Wangi kapur barus. Itu mustakrabah. Kapur bahasa Melayu masuk dalam Al-Quran. Karena Arab tak ada kapur barus. Kami dari kapur barus di Sumatera namanya barus. Bandar Barus namanya belum masuklah ke Arab Saudi sebelum Nabi Muhammad datang. Maka satu-satunya bahasa Melayu yang masuk ke Arab kafura, kapur. Karena kafar bahasa Arab bukan kafur Barus. Kafura kafir, kafur menutupi. Ini kafura wangi macam kafur Barus, ya kan? Airnya macam wangi. Itu bahasa Melayu yang mustakrabah. Karena bahasa Arab banyak bahasa luar juga, ya, bahasa Quran juga. Zarabiyu itu bahasa Parsi, ya. Diwan bahasa Parsi itu bahasa Arab mustakrabah namanya yang masuk menjadi bahasa dipakai di Arab. Maka kenapa? Karena sudah ada perhubungan keniagaan antara Nusantara dan Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena kapur baru sudah masuk ke Mesir zaman Fir'aun. Kalau kita tangkap Nusantara kita punya kepala. Nusantara hebat sebenarnya kita tak tahu ya. Kan saya bisa, karena bukan Nusantara pulau sekarang, sebelum pulau sekarang, sebelum kawasan Bajan Nabino, itulah Atlantik, the last Atlantik sebetulnya, yang sudah ada peradaban masa lalu. Malah kalau saya mengatakan kemungkinan Nabino itu ada di Nusantara. Kenapa? Karena kajian terakhir tentang kapal Nabino yang di Monavarat, yang di Turki, kajian daripada Turki dan Korea dan China, kayu itu kayu jati. Di mana kayu jadi? Hanya Nusantara. Bukan kayu koka. Kayu jati itu kajian terakhir. Dapat 600 kayu yang dicari. Dapat kayu jati, kayunya kapal Nabi Nuh yang di Turki sekarang. Betul. Maka bukan, saya ceritanya lah negara yang besar zaman dulu sebetulnya. Hanya jadi kecil kalau dapat banyak laut-lautnya sebetulnya. Wallahualam. Kemudian kembali kepada tadi bahwasanya maka ini berkembang terus. Dengan sekarang Islam begitu banyak, ya, mendunia Islam sebetulnya terhadap sebetulnya sampai Eropa sampai segala macam sekarang banyak Islam dan insya Allah akan lebih banyak lagi di negeri Barat. Yang saya khawatir di negeri Islam malah hilang. Andalusia pernah Islam sekarang hilang. Soviet pernah Islam sekarang hilang. India pernah Islam sekarang hilang. Tengok. Filipina dulu Islam sekarang hilang. Manila kan fi Amanilah namanya. Fi Amanilah bandar Manila itu semuanya Islam. Sekarang Arab sekarang Islam akan jadi masih Islam tapi mungkin jahiliyah lagi. Karena tanda hari kiamat Arab kembali jahiliyah. Insya Allah yang tinggal Islam betul loh Nusantara ada hadisnya masuk. Arab dan Jahiliyah, Nusantara tak kan? Dan kita adalah negeri yang paling banyak Islam di dunia. Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, tiga negara paling banyak ini, paling banyak Islam. Kalau ini kuat, ini mengkhawatirkan dunia lain. Maka dibuatlah ini lemah. Saya masih ingat ya, kau nak tahu. Atau Habibi menjadi pengurusi high-tech dunia Islam, pengurusnya Habibi, wakilnya Raja Brunei, Sultan Brunei, timbalannya Raja Saudi. Saya di depan Ka'bah untuk membangkitkan, mengembangkan high-tech teknologi dunia Islam. Sebaiknya saya,
Tak lama, beberapa bulan, dijatuhkan. Paling takut dunia kalau dunia Islam bangkit. Bukan soal agamanya, kekuatannya. Dan bangga paling banyak pun Nusantara, Indonesia. Saya pernah bayangkan kalau Indonesia, Malaysia, Brunei dia bersatu. Brunei duitnya, Malaysia manajemennya, pengurusannya, Indonesia alamnya, kota. Ini tak boleh bersatu. Karena ini kekuatan. Karena energi semua di Indonesia ada. Dan yudium, uranium ada, yutium ada, litium ada, semua di Indonesia. Kalau maju mereka, Islam maju. Maju Islam, kembali Andalusia, kembali Baghdad, kembali kita lebih Usmania akan kembali. Maka dibuatlah negeri yang kaya dibuat miskin dan bodoh. Negeri yang kaya alam dibuat miskin, dan negeri yang kaya negerinya dibuat bodoh. Arab, Kuwait, Qatar dibuat bodoh. Maka illiterate di Arab 30% dibuat bodoh. Yang kaya alamnya dibuat miskin. Ini cara mereka. Maka sebetulnya yang kaya dipandaikan, yang miskin disatukan, dikuatkan. Karena khilafah Islamnya, kekuatan Islam akan muncul dengan kekuatan ini, bukan kekuatan doa. Kekuatan persatuan dan kekuatan akidah. Sampai saya pernah cakap sama waktu kami ke Brunei waktu itu, ke Mufti Brunei. Saya cakap, kalau boleh Brunei itu menjadi apa? Penyebaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau Saudi, di mana-mana kedudukan Saudi ada atas agama Saudi, menyebarkan pahaman dia. Di mana-mana kedudukan Iran ada pusat penyebaran budaya Parsi, Syiah, mana-mana. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satu pun negara yang mempromot ke mana-mana. Sepatutnya Brunei punya pusat budaya Melayu, namanya isinya Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang Melayu tak dapat dipisahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Melayu tak dapat dipisahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai semua budaya Melayu adalah budaya Ahlussunnah wal Jamaah. Budaya Melayu, kenduri kawin pakai Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya Ahlussunnah tak dapat dipisahkan. Dipisahkannya Ahlussunnah dengan Melayu, hilang Melayu. Maka bagi kita kuatkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagainya. Kembali kepada bagaimana budaya tadi. Next. Agama ada dua. Ada agama, ada sumber agama, ada pahaman agama. Ya. Sumber agama Quran dan Hadis. Ijma dan qiyas. Sumber agama. Ya. Tapi waktu sumber agama saja tak cukup, memerlukan pemahaman terhadap sumber agama. Quran dengan tafsirnya, hadis dengan usulah hadisnya, apa dengan fikihnya, selama itu pemahamannya. Kelemahan hari ini kita kuatkan pemahaman, bukan kuatkan sumbernya. Hanya kuat sumber dan pemahaman boleh menyimpang, muncul khawarij. Quran hafal tak paham, hadis hafal tak paham, itu literalis atau tekstual atau harfiah. Hari ini kalau tak paham, ada dua kondisi. Satu pendulum. Ini teks Quran. Satu pahaman secara rigid, kaku. Satu pahaman secara liberal, tengok. Sama-sama teks. Satu ayat, satu pahaman hanya teks, satu pahaman liberal. Yang tengah-tengah pemahaman dengan ilmu hilang. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman dengan ilmu. Orang-orang tekstual, sekata orang-orang yang sangat rigid tadi, huruf macam itu aja. Contoh lain, contoh teks misalnya katakan yang paling mudah, teks paling terbaru. Orang waktu hari korban sibuk, siapa yang sudah niat korban, maka tak boleh potong kuku, potong bulunya. Dari hari pertama sampai hewan korban disembelih, saya tanya,
kukunya kepada orangnya atau kambingnya. Nya kepada kambing, bukan kepada orang. Kenapa? Maka ini bukan jadi masalah. Lah, kuku kambing itu dapat jadi bread, bisa. Bulu domba bisa dijual. Maka kalau niat potong, jangan tak potong kukunya, jangan potong bulunya. Nya siapa? Kambing ilmu, kita paham? Nya? Oh, sibuk tu tak jalan potong kuku, tak mereka. Pemahaman tanpa ilmu. Kemudian, kalau jangan, apa hukum jangan? Jangan itu haram atau makruh? Ya? Tak semua jangan jadi haram. Boleh jangan, tak boleh haram. Kita ada lima hukum, mereka dua hukum. Kita lima hukum, halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Mereka hanya dua, perintah jadi wajib, larangan jadi haram. Islam kaku. Ini Islam kaku. Ini Islam dengan ilmu sangat penting. Pemahaman ilmu itu dengan ilmu. Bahasa Arab harus ada, qiraat, tafsir, hadis, tauhid, kalam, mantik, asbika, semua lengkap. Maka sekarang saya berakhir ini, sekarang banyak sekolah buka, banyak tahfidz Quran tanpa ilmu. Paham itu sangat membahayakan bagi saya. Sepatutnya sekolah agama ditahfizkan, bukan buat tahfidz tanpa ilmu. Dia boleh hafal Quran, jadi imam tak tahu hukum. Jangan rukun sholat pun tak tahu imam. Jangan orang hafal Quran, jadi imam tak tahu rukun sholat. Karena hanya hafal. Ini hal yang, dan saya sangat khawatir dengan ini. Kenapa? 12.000 khawari, 8.000 kurak hafal Quran. Dan bunuh Ali hafal Quran. Hafal Quran itu bukan ilmu. Hafal Quran fardu kifayah, ilmu fikah fardu ain, beda. Hafal Quran fardu kifayah, tapi ilmu fikah, ilmu tauhid fardu ain. Karena kita sibuk di padu kifayah, lupa padu ain. Ini hal yang penting, mungkin yakin perlu disyaratkan semua tahfidz Quran wajib belajar padu ain. Kalau tak, tutup tahfidznya. Karena kalau tak, akan kita membuat bibit-bibit penyakit akan datang. Nah, hafal Quran tapi liberal, hafal Quran jadi khawarij, hafal Quran jadi syiah, hafal Quran jadi qadariyah. Saya pernah di Pakistan. Di Pakistan paling banyak hafal orang Qadiani, hafal Quran semua. Di Mesir, Padri hafal Quran. Di Indonesia sekarang, Padri di sekolah-sekolah Kristen mulai hafal Quran dan bahasa Arab. Apa itu? Untuk merusak umat Islam. Ini strategi mereka. Semua sekolah Padri di Indonesia belajar bahasa Arab. Maka semua Padri insya Allah pandai bahasa Arab. Tapi tak semua ustaz pandai. Ini sangat bahaya. Ini konsep ilmu, maka ilmu sangat penting. Maka ilmu baru al-sunnah betul. Nah, baru pemahaman masuk kepada amalan. Maka menjadi budaya. Jadi budaya dalam negeri-negeri Islam tidak salah. Karena budaya bersama dengan amal. Contoh, malam Jumat baca Yasin kunduri arwah. Budaya bukan? Budaya apa? Budaya Melayu. Okey. Kenapa lima ayat macam itu? Coba. Apa tujuan malam baca Yasin? Ini apa tujuan? Tujuannya supaya ada silaturahim. Tak mungkin satu kampung sembahyang subuh semua. Maka bukanlah malam Jumat baca Yasin, tapi yang penting bukan baca Yasin, ada makan-makan. Kalau hanya makan-makan saja tak ada guna, hanya kenyang. Maka waktu makan-makan dibuat baca Yasin. Kadang Yasin itu buat doa. Kemudian arwah doa dikabulkan, sedekah menjadi rahmat, menjadi satu perkat silaturahim. Maka bukan budaya malam Jumat. Ya tidak salah. Tujuannya silaturahim. Kan silaturahim akan umat. Kalau kadang supaya saya tak ada silaturahim. Maka budaya itu. Contoh lagi, marhaban kenduri kawin, budaya bukan? Untuk apa tujuannya? Engkau kenduri kawin nyambut pengantin, ya?
Kalau tak ada marhabat, apa terjadi? Bercakap semua orang, kakinya kurang betul, kepalanya tak betul, baju kuning sangat, segala macam cakap ujung-ujung, tak? Tak kena. Supaya tak bercakap, buat marhaban, sallallahumma sallallahu ya marhaban. Mana sebab bercakap lagi? Tujuannya tadi untuk akhlak. Maka saya kata, Melayu paling hebat membuat budaya. Kalau tak hebat, tak mungkin berapa abad kita kekal Islam. Karena budaya mengumpulkan, bukan ibadah ya. Ibadah individu, budaya dan jamaah. Kekuatan Islam dengan individu dan jamaah. Hari ini Islam dia buat ibadah tanpa budaya, sama bahaya. Ibadah tanpa bahaya, budaya. Karena budaya untuk menguatkan ibadah dan sistem. Ini contoh paling penting. Maka ini supaya paham, supaya kita kenapa ada budaya Melayu. Maka Melayu terpisahkan dengan budaya Islam. Maka budaya, apa kaedah budaya? Selama tidak bercanggah dengan tauhid, tak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah dengan akhlak, hukumnya mubah. Asal tak bercanggah, bukan Nabi tak buat, tak bercanggah. Tak bercanggah dengan akidah, cara dengan asyariah dan ahad tiga dia komponen. Selama tak bercanggah boleh. Ini karena al asrul fi apa ya al ibah, fi saya al ibah. Maka itu budaya. Maka ini maka kenapa Melayu itu kuat karena budaya dia kuat. Sekarang ibadah Melayu ini budaya dihilangkan. Dan yang lebih hebat daripada waktu budaya dihilangkan budaya Islam masuk budaya Barat. Masuk budaya kafir, masuk budaya liberal, masuk budaya hidup. Budaya orang masuk, budaya Islam dihilangkan. Apa jadi? Kita tidak punya kekuatan. Harusnya budaya lawan budaya ya. Strategi lawan strategi, media lawan media, cara lawan cara. Kita budaya lawan dengan ibadah, tak kuat. Budaya lawan ibadah tak kuat. Budaya lawan melawan budaya Barat, pakai budaya Islam. Tapi supaya tak nampak Islam, Melayu ini dibuatnya. Ini konsep. Maka semua budaya Parsi, budaya yang Parsi Islam, budaya Hindu, apa India, apa Pakistan Islam, budaya Syria, semua negeri ada budaya masing-masing. Dan diambil budaya selama tidak bercanggah dengan arti tidak. Ini paling penting. Ini kesatuan. Maka kalau maka kenapa kita kata Arab Saudi tak ada? Arab tak ada budaya. Arab Saudi ya, Mekah itu Beduin, Badawi, Madinah Badawi, tak ada budaya. Tapi kalau Syam budaya, Mesir budaya, Irak budaya, ini budaya semua. Karena mereka punya masyarakat sebelumnya. Kalau Saudi memang nomad, pindah saja, pindah sini, tak ada budaya. Maka dia cara ibadah dia kuat, cara budaya tak kuat. Aku sekarang masuk budaya liberal, kena dia. Karena dia ada kekuatan budaya menghadapi itu semuanya. Maka itu pentingnya budaya lawan budaya, pemikiran lawan pemikiran, macam-macam disebut. Maka yang penting bagaimana budaya luar tidak masuk pada budaya Islam. Ya, contohnya misalnya marhaban budaya Islam dan perusahaan tekok nanti nyambut kita sahaja kita agak lepas marhaban campur budaya karaoke. Jadi sudah bercampur dari budaya dari awalnya marhaban, lepas tu jadi sudah kacau lagi. Jadi sekarang kita tak mempertahankan budaya. Contoh saja, nabi. Budaya Melayu dulu. Kita yang laki-laki ni, sunat khitan umur berapa? 110, 12 mana ada yang lepas lahir sunat tak? Tengok. Secara hukum memang lepas lahir sunat 3 hari. Secara budaya kita betul tak betul? Betul tak kenapa? Sunat dalam budaya Melayu zaman dulu untuk menegaskan dia balik, betul kan? Dalam budaya Hindu ada upacara balik, betul. China juga ada, Islam tak ada. Karena ikut Nabi 7 hari masuk kita di akikah dan kita 7 hari. Tapi kalau di akikahnya kita 12 tahun boleh tak? Itu tak ada haram suka itu, tak ada haram, tak? Maka budaya mengambil poin waktu dia balik baru dikhitankan sehingga supaya dia paham dia balik
atau dia tak apa yang baik dengan baik, dia akan tahu mana hukum halal dan haram. Ini paling penting. Jadi orang dulu buat kita itu waktu balik supaya anak lepas balik, engkau wajib sholat, lepas balik tak boleh minum arak, tak boleh, itu balik, dah balik. Sebelum tak ada paham, ini udah paham betul, baru dia ada budaya khitan Melayu. Maka dulu budaya Melayu kalau khitan macam kawin kan? Dulu, sekarang tak, dulu kan? Dulu betul-betul diramaikan bagi kedua-dua. Supaya apa? Engkau menjadi orang akil balik. Karena kiram kita tak ada acara akil balik kan? Padahal akilnya itu penting. Engkau akil balik, semua tanggung jawab dosa, tanggung jawab sendiri, kewajiban ada semuanya. Kalau nak dosa masuk neraka, baik masuk surga. Itu akil balik. Ini dibuat. Kita kan banyak akil, banyak balik tak akil. Kan akil itu akalnya, balik badannya, akil balik. Kita kan banyak balik tak akil-akil. Padahal sekarang anak sekarang lebih balik waktu kecil. Kan? Karena muda umur 7 tahun tak pakai handset, balik tak? Seharusnya jadi lebih baik. Karena untuk menghadapi budaya ini, pahamkan anak. Karena sekarang setan itu masuk dalam handphone kita. Fitnah masuk dalam handphone kita. Dan budak-budak iPad umur berapa sekarang? Sebaik lahir dapat iPad di mamanya. Supaya tak nangis bagi iPad. Bagi iPad masuklah macam-macam. Keakilnya harus dikuatkan. Maka kita perlukan akil kita. Akil, dia paham mana betul mana salah. Kan tetap, karena memayis. Memayis dapat membedakan satu dengan yang lain. Karena penting untuk akil. Jadi bukan akil dalam fisiknya, akhir dalam pemikirannya sebetulnya. Ini penting memahami macam itu sebetulnya. Allah. Maka okay. Maka kenapa itu pemikiran? Karena ini adalah puncak menghadapi cabaran. Kita perlukan pemikiran. Maka bagi saya hari ini, akidah itu pemikiran, pemikiran itu akidah. Betul pemikirannya, betul akidahnya. Salah pemikirannya, salah akidahnya. Bahasa dulu akidah, sekarang pemikiran atau wacana ya. Terus sekarang banyak orang buat wacana yang terkadang bercanggah dengan akidah, kacau lagi. Sesat dalam ibadah, salah dalam ibadah, salah dalam akidah, menabrak. Salah dalam ibadah atau salah dalam akidah, menabrak. Akidah, kenapa? Kalau akidah satu aja salah, habis. Kalau ibadah, satu salah, masih ada yang betul yang lain. Tak betul sholatnya, mungkin betul puasanya. Tak betul puasanya, betul zakatnya. Ada banyak. Tapi kalau akidah, satu bab akidah saja sesat, selesai. Contoh, disebut tahlil. Nampak betul. Kenapa sesat? Dia tak percaya dengan azab kubur, selesai. Dia kata azab kubur adalah hadis ahad. Dia tak terima azab kubur. Tak terima azab kubur, sesat akidah. Walaupun yang lain betul, you know? Ini kan, maka kenapa ini kan punya masalah akidah sebetulnya. Kita paham yang betul sebetulnya. Maka apa maka ilmu akidah? Ilmu mempertahankan akidah, ilmu kalam atau teologi. Ini kan penting ya. Ada dua, ada akidah satu betul, tapi untuk mempertahankan pakai ilmu kalam, untuk caranya pakai logik, akliyah, logik sebetulnya. Ini kita ilmu mantik sama ilmu kalam sangat kurang. Di pondok sibuk dengan fikah, lupa dengan mantik dan kalam. Maka alhamdulillah saya baru pulang dari Indonesia, saya buat pondok di Aceh. Tempat saya orang Aceh. Saya buat pondok untuk alumni pondok. Ini mana? Pondok tahfidz untuk alumni pondok. Karena banyak pondok tak ada tahfidz. Nah, tapi itu hanya cara masuk tahfidz, izin bertahfidz. Tahfidz dan wawasan pemikiran tentang liberalisme, tentang syiah, tentang semua akidah. Karena banyak anak pondok jadi liberal hari ini. Anak pondok jadi liberal, tak paham akidah. Anak pondok jadi syiah, banyak. Tak paham akidah. Makanya kita jaga mereka. Tahu mereka apa yang salah dalam pemikiran. Karena ini mereka bermain dengan macam-macam kalimat. Maka kita harus tahu ada mereka. Maka sebab program ini matrikulasi, setahun saja saya buat. Setahun, dapat tahfidz, dapat wawasan pemikiran, dapat tahu akidah yang betul, dapat apa tantangan akidah, dapat kemahiran. Program setahun saya buat. Alhamdulillah, baru saya buat bertahun ini. Karena saya
saya cakap karena saya orang Indonesia, di pondok di Indonesia ada 36,000 pondok. 36,000 pondok ini kalau tak betul kacau kita menghadapinya. Dan sekarang yang berhadapan anak pondok, tengok. Hari ini yang liberal anak pondok, yang Syiah anak pondok, anak pondok, yang Al-Sunnah anak pondok juga kan. Akhirnya semua sama anak pondok berkali. Sama juga Syiah alumni Timur Tengah, liberal Timur Tengah juga, yang Aswaja Timur Tengah juga, dia sesama dia berkali. Yang lain tinggal tema-tema aja. Kenapa? Ada satu konsep yang dalam pemahaman agama yang betul sebetulnya. Macam ini kan isu agama. Sejarah pemikiran, okay, makanya ini kita jam dah. Ya itu jam dah. Di zaman Nabi sudah ada bagaimana cara-cara yang sebutannya tak nampak sangat. Jadi itu kan yang pakai apa? Al-Sintam itu, Waisah yang dia, Nabi adilah engkau. Kan? Dia kata, Nabi adilah engkau. Dia sudah sikap tak betul. Kan? Jadi setelah Nabi sudah ada cabaran macam ini sebetulnya. Nah zaman sahabat ada lagi waktu banyak berbohong kalau ada murtad segala macam muncul Ali lagi dibunuh Ali dah ada. Maka kalau dulu ada sekarang kalau khawarij zaman Ali 12,000 orang khawarij sekarang berapa juta? Zaman Ali khawarij 12,000 orang 8,000 hafal Quran. Ini zaman Ali bin Abi Thalib kira-kira sekarang berapa juta yang khawarij? ISIS khawarij banyak orang khawarij sebetulnya. Jadi liberal zaman dulu ada mutazilah, sekarang ada orang liberal. Lain ganti nama kan? Dulu mutazilah, sekarang liberal namanya. Dulu khawarij, sekarang ISIS namanya. Ganti nama. Konsepnya sama kan? Sama. Itu kita harus pahami macam itu, ada macam itu sebetulnya. Maka sekarang macam khawarij ini, saya masuk kepada sekarang khawarij atau yang ada cabaran sebetulnya. Khawarij itu hanya bersikap pada waktu perang Siffin. Bagaimana awalnya khawarij pendukung Ali, waktu perang Muawiyah. Tiba-tiba pada waktu Ali berdamai dengan Muawiyah, misalnya dalam tahkim, maka kelompok Ali tadi sebagian tak setuju dengan tahkimnya Ali. Karena tak setuju, kata ini tak ada, maka lebih berkalimat itu. Ini tak ada dalam Quran. Mamalam ya kumima alrohma kafir kuat ayat itu. Pak ayatnya bukan ayat orang kita, itu ayat orang kafir sebetulnya. Dia pakai ayat Ali kafir, Muawiyah kafir. Kafir Ali bunuh, kafir Muawiyah bunuh. Ali dibunuh, Muawiyah dicukup tak jadi, tak berhasil. Hanya karena memahami Quran tanpa ilmu. Bayangkan. Dan kesemacam ini sangat banyak. Sekarang kita berhadapan dengan orang awam paling banyak hari ini. Kita kata buat kuasa ini, oh tak betul kata itu. Apalagi sekarang lebih banyak khawarij modern. Khawarij modern banyak. Kita buat yang betul kata tak betul. Apalagi sekarang dengan teori, nanti kita akan masalah teori tentang teori apa? Post-truth. Sekarang kan post-modernism. Itu post-truth. Maksud yang betul bukan apa yang tertulis. Yang betul apa pendapat orang awam, ya? Yang betul itu bukan yang tertulis. Yang betul apa kata orang ramai, betul kan? Orang ramai kata betul maka jadi. Kan orang ramai banyak jahil banyak alim. Orang ramai banyak jahil bukan banyak alim. Maka berarti kalau orang ramai banyak jahil maka yang betul adalah pendapat orang jahil orang alim. Ini kan demokrasi pendapat. Ini kita hadapi sekarang. Apa kata media kita tanya ikut. Kalau kita punya prinsip, kita punya tujuan, kita punya undang-undang. Karena undang-undang tak ada dipakai. Pakai apa? Kata orang ramai. Ini akan terlambat. Ini postmodernism. Itu postur kita terlambat. Itu postur namanya. Kebenaran ada pada orang ramai. Kebenaran ada pada masyarakat yang menerimanya. Bukan pada orang yang mengatakan benar atau salah sebetulnya. Maka sikap kita pada macam itu. Umar, orang Islam waktu itu Ali betul, Muawiyah betul. Dua-dua hanya ijtihad. Tidak ada kafir. Khawarij kata ini kafir. Tengok, kenapa? Mamalah bin Abdullah kalau kafir. Ayat ini dipakai. Lahumma ilallah. Hukma, apakah Ali itu salah dan hukum tak salah? Akhirnya dia bunuh Ali karena pakai hukum tadi.
karena Ali terbunuh, muncullah pendukung Ali, Syiah. Ya. Tapi Syiah zaman Ali bukan Syiah hari ini, beda. Syiah pada zaman Ali itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pahaman Syiah hari ini. Syiah hari namanya Rafidah. Namanya dulu Rafidah, kita dengar Rafidah yang tertolak, ya, Rafat yang tertolak. Ya. Tapi mereka pakai nama Syiah itu untuk dia hari ini yang salah. Ya. Orang tak paham. Syiah zaman Ali semua Ahlussunnah wal Jamaah. Imam yang 12 Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pengikut yang buat hukum dari Ahlus Syiah dari pendukung Ali ikut bagaimana? Abdullah bin Sabah. Jadi ini baik, bermain dengan namun, ya. Hati-hati ya. Gerakan sesuatu kadang-kadang namunnya betul, isinya salah. Nama betul, isi salah. Ada nama salah, isi betul. Lebih bahaya lagi kan? Mana baik? Khinzir cap kambing atau kambing cap khinzir? Hati-hati, ini benar-benar itu ya. Yang salah akan pakai nama betul. Mudallah ada ahli tauhid dia kata. Rafidah kata dia Syiah dia kata misalnya. Itu nama betul dia untuk ini. Ya. Macam salah ya. Israel. Itu nama baik sebetulnya. Yang salah Yahudi. Israel itu nama Nabi Yakub. Tapi dibuatnya salah nama Nabi Yakub untuk kerja tak betul. Ya, kena Nabi Yakub ya. Ini strategi bermain dalam satu hal yang salah di mana-mana macam itu sebetulnya. Kita kata kenapa? Paham? Betul tak? Manamu betul tak? Kita tengok isinya dulu. Yang sebenarnya anti hadis. Dia kata ahlu sunnah. Dia kata dia ahlu hadis. Dia apa ahlu tauhid. Dia kata. Dia kata dia bertauhid. Jadi bermain dengan nama sangat hati-hati. Kita kena nama betul. Habis salah ahlu sunnah. Wal jamaah. Semua aku ahlu sunnah. Semua aku ahlu sunnah. Lebih bahaya lagi tu. Tak tahu mana betul mana salah sebetulnya. Ini konsep nama. Maka kalau khawarij dia berdiri. Maka apa kita mengawali? Khalifah Ibnu Taib adalah kelompok yang bersikap benar. Antara lain adalah Muawiyah adalah kelompok yang keliru. Tapi dalam ijtihad, bukan dalam kafir. Hanya karena ini hanya ijtihad siasi. Ijtihad siasi tidak berdampak, tidak berakibat kepada hukum amnya iman dan kafir. Ya. Karena hanya berbeda pendapat dalam bahas politik sebetulnya. Maka kebagi kita, dua-dua sahabat Nabi, dua-dua punya kemuliaan, dua-dua tidak boleh kita cela sama sekali. Dan bagi khawarij yang mencela, menyalahkan Ali, bagi Syiah menyalahkan sahabat yang lain. Ya, Ahlussunnah tidak menyalahkan dua-duanya. Dua sahabat Nabi ini sikap kita sebetulnya. Maka, yang Syiah kan? Makanya, maka umat Syiah itu Khalifah Ali yang berkata dengan Muawiyah. Ali ada yang Ahlussunnah, yang Khawarij, yang Syiah, tiga bagian sebetulnya. Maka udah ada yang Khawarij, ada yang Syiah. Yang Ahlussunnah tak punya nama. Tengok. Nabi, sahabat, tabi'in, tak punya nama kan? Tiba-tiba muncul Khawarij. Habis Khawarij muncul Syiah, respon Khawarij muncul Syiah. Jadi Khawarij sudah punya nama, Rafidah punya nama. Ahlussunnah belum punya. Maka baru nama kemudian dinamakan, tapi sudah ada sebelumnya. Nama Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian. Tetapi jamaahnya sudah ada zaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut sebagai sawadul azam, majority. Kan hari ini saya pernah nanya orang di Indonesia, waktu itu tokoh Indonesia. Saya kata, Ustaz, antum Sunni atau Syiah? Apa jawab? Saya bukan Sunni, saya bukan Syiah. Ini kepada saya. Ada orang boleh ngaku, saya Islam katanya. Saya bukan Sunni, bukan Syiah. Bahaya tak ada? Memang Islam, tapi Islam macam mana? Karena Sunni itu betul, Syiah itu sesat, Khawarij sesat. Waktu dia kata saya bukan Sunni, bukan Syiah, kau jadi apa? Hati-hati, ini banyak sekarang orang berkata. Oh saya tak Sunni. Dia anggap Sunni itu kelompok. Syiah itu kelompok, betul. Sunni bukan kelompok. Sunni manhajul fikri. Bagi saya Sunni itu bukan kelompok. Dia manhajul fikri. Cara berhidup, beragama, memahami agama. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka tak ada kelompoknya. Ada Ash'ari kelompoknya. Ada Maturidi kelompoknya. Itu baru nama kelompok. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah bukan kelompok. Tapi cara memahami mengamalkan agama
ikut Nabi, ikut sahabat, dan berjamaah. Karena hari ini ada al-sunnah tak nak jamaah. Ya? Kita al-sunnah wal jamaah. Ada al-sunnah tak nak jamaah. Karena jamaah, fikih kita empat jamaah semuanya. Akidah kita ada dua, asal imam jamaah semuanya. Tengok. Maka kita al-sunnah wal. Sekarang ada al-sunnah tak pakai jamaah. Seorang-seorang aja dia. Fikihnya seorang, tauhidnya pun. Maka dia al-sunnah tanpa jamaah. Kita ni al-sunnah wal. Mereka al-sunnah tak berjamaah. Kita al-sunnah wal. Beda kan? Boleh faham bedanya? Kan sekarang semua orang ngaku al-sunnah wal. Maksudnya, kalau kata tanya, kalau jumpa kita, tanya dia, mana jamaah kau? Mana, kalau dia kata dia al-sunnah jamaah, tanya, mana jamaah dia? Kita jawab mana? Kita ada Maturidi, ada Ash'ari dalam akidah, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki dalam fikah, ada tarikat dalam tasawuf. Ini jamaah. Dia tolak tarikat, dia tolak yang lain, akidah lain, dia tolak mana jamaahnya. Supaya kita paham. Ini cara bukan tak pakai hadis, pakai akal dia teman ini sebetulnya. Maka kita harus nawar jamaah macam ini sebuah contoh. Maka paham tentang itu. Malah kalau kita ingat, saya pakai ini, Ibn Taymiyyah yang mau mereka paham, mereka saya pakai. Bid'ah pertama dalam Islam adalah Khawarij kata Ibn Taymiyyah. Ingat, Khawarij. Walaupun lucu lagi, hampir semua orang ISIS bukunya buku Ibn Taymiyyah. Buku Tauhidnya dari Ibn Taymiyyah, kadang-kadang macam itu. Ini jadi kita paham itu. Maka ini konsep paham mana? Maka bid'ah pertama dalam Islam adalah tambah Khawarij sebuah-buahnya. Maka Khawarij adalah bid'ah, si'ah, bid'ah, semua bid'ah. Yang tidak bid'ah namanya al-sunnah wal jamaah. Manhajul fikri. Maka waktu itu, tapi pada waktu dikuatkan oleh Ash'ari, al-sunnah wal jamaah baru kuat nama itu. Maka ini kan kematian. Imam Malik berkata, ditanya, ya Abdullah, as'aluka an masajid aja'ulka hujjatan fina bima baina wa baina Allah. Qala Malik, masyaallah al-qatala billah, sal man man al-sunnah wa jamaah. Al-sunnah alladziina laisa lahum raqabun yu'rafu nabi la jahmiyun wa la qadariyun wa la rafidiyun. Ya. Berarti Imam Malik saja sudah ada al-sunnah wa jamaah, tapi tak ada raqab, tak ada nama. Asal bukan rafidah, asal bukan dia menjadi jahmiyah, asal bukan kerana dia al-sunnah wal namun yang kemudian sekarang salaf dan khalaf sekarang sunnah yang ngaku salaf dia saja, kita salaf itu salaf itu kemudian awal, khalaf kemudian salaf kan. Kalau kita lihat pada salaf, khairul quruni karni sumayali sumayali. Itu yang dari salaf. Bebek masalah masalah aku, masalah sahabatku dan setelah sahabatku. Bebek sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Itu salaf. Ya. Ini salaf apa? Salaf tarihi. Salaf tarihi sampai abad ketiga. Abad ke-300. Salaf tarihi. Tapi salaf manhaji, ada dua ya. Ada salaf tarihi, ada salaf manhaji. Cara manhajnya salafi al-sunnah wal jamaah, ikut Nabi, ikut sahabat, ikut tabi'in, itu namanya manhaj salaf, pemahaman salaf. Walaupun kita bukan orang khalaf tarihi, orang khalaf kita tak khalaf tarihi, tapi salaf manhaji. Ash'ari adalah tarikh namanya khalaf, tapi dia salaf manhaji. Sampai kita pun ya salaf manhaji, bukan salaf tarihi. Kenapa? Karena tadi manhajnya ikut sunnah Nabi, pemahaman yang betul, akidahnya, syariahnya, akhlaknya, semua. Itu salaf. Karena tidak mungkin, kenapa? Imam Abu Hanifah adalah salafus saleh. Asy-Syafi'i salafus saleh. Karena 204 Imam Syafi'i. Sedangkan sampai ada 300. Ya. Semua imam itu semua salafus saleh. Tak mungkin mereka membuat satu pemahaman yang bercanggah dengan sahabat Nabi dan sahabat tabi'in, mustahil. Hanya mungkin dia pakai ada dua metode,
salat tahfid dan takwil. Nah, dalam bab-bab akidah ketuhanan sifat Tuhan, salat ada dua metode, manhaj. Tahfid dan takwil, dua-dua salaf ya. Ingat ya, dua-dua salaf. Ini kata kepada ini mana aja. Ini Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwasanya satu minhum man qabala ma'amana nabi wa lam yu'awwilu, itu tafwid. Satu. Yang kedua, minhum man qabala wa amana nabi wa amala ala wa jil yasilu istimalu fi lughah, ini takwil. Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya manhaj sahabat Nabi dalam masalah sifat Tuhan ada dua. Satu namanya tahwid, satu namanya takwil. Tahwid total tanpa di kaifiyah, tanpa bagaimana ya. Allah macam itu, tak bertanya. Kalau di bagaimana kan di taksim, mujasimah dia namanya. Tanpa dia mujasimahkan tahwid namanya. Tengok. Jadi kata Imam Baihaqi, tauhid dan takwil dua-dua manhaj salaf. Hari ini mereka mengatakan takwil tak ikut salaf. Hari ini mereka mengatakan siapa yang takwil ya Allah itu adalah kekuatan, tak ikut salaf. Padahal kata Imam Baihaqi dua-dua adalah salaf. Mesti paham. Kadang-kadang banyak mereka ngaku-ngaku salaf, ngaku je. Jadi itu yang apa kita paham tu ya. Ya, karena sekarang ini tambah lama tambah banyak orang macam ini sebetulnya tak paham konsep yang sebenarnya dia pemutaran apa nas sebetulnya. Baru sampai kepada nanti kepada waktu Umayyah. Ini memang itu memang ada kodo dan kadar waktu dengan Ma'bad Ajwain, ini Qadariyah, Qajariyah dan Jami Sofwan. Nah, ini yang akan muncullah ilmu kalam. Bagaimana lawan sebetulnya. Maka waktu sampai Abbasiyah lagi muncul banyak buku Yunani sebetulnya. Maka muncullah Mu'tazilah. Maka diperlukan satu gerakan untuk melawan. Gerakan untuk melawan hanya ada pada pakai dua-duanya. Manhaj salaf dipakai, akal dipakai. Contoh sebetulnya. Kenapa ada sifat dua? Ada kalimat kidam. Sifat dua-dua ada kidam. Kan Quran tak ada kalimat kidam, hadis ada kidam. Kenapa itu? Karena waktu itu orang-orang Mu'tazilah mengatakan kidamul alam. Kan istilah kidamul alam dipakai maka ulama asalnya pakai hukum kidam untuk Allah bukan untuk alam. Alam bahawadis, alam baharu, Allah kidam. Maka sifat kidam masuk dalam sifat 20. Apa sifat 20-nya? Apa sifat 20? Wah, bertanya. Beda tak dengan asma Tuhan? Nama Tuhan Asmaul Husna dengan sifat itu sama tak sama? Ini nak jawab. Sifat 20 itu adalah kriteria Tuhan. Bukan sifat Tuhan ya, kriteria tentang Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan harus punya 20 kriteria. Check this point 20. Itu adalah Tuhan. Yang tak menurut bukan Tuhan. Satu kurang bukan Tuhan. Itu namanya checklist tentang Tuhan. Nah, sedangkan Asmaul Husna itu nama Tuhan. Beda tak? Satu tentang mahiyatullah, eksistensi Tuhan, subsen Tuhan. Satu tentang sifat Tuhan. Dengan 20 sifat kita dapat katakan semua Tuhan lain salah. Kalau dengan Asmaul Husna boleh tak? Asmaul Husna tak boleh. Karena kita punya 99, nah, kata Yahudi punya berapa? Ada tak nama satu Yahudi? 72. Ya salam, salam kan? Ya Yahudi salam, kita salam. Ya. Semua Tuhan punya nama. Tuhan Kristen kasih sayang, Tuhan yang kasih, Tuhan yang sayang. Kita Ar-Rahman Ar. Hanya dengan nama Tuhan kita tak dapat bezakan mana Tuhan yang betul, Tuhan yang salah. Dengan nama Tuhan tak dapat membezakan mana Tuhan betul mana Tuhan salah. Karena semua agama punya Tuhan, semua Tuhan punya nama yang sama. Maka itu untuk berdoa pada Uhu biha, bukan untuk mengenal Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan pakai nama Tuhan, bukan untuk mengenal. Untuk mengenal Tuhan pakai sifat dua. Jelas.
Karena hari ini banyak orang cimpu, tak tahu mana asma, mana sifat. Akhirnya dua-dua tolak, dua-dua bodoh. Karena orang sifat ulul kata, orang asma kata, tak payah banyak sifat 20. Kalau ada asmaul, lain fungsi. Nama ini fungsi lain, sifat ulul nama lain, fungsi lain. Ini untuk melihat siapa ex siapa Tuhan, subset Tuhan. Ini namanya Tuhan, panggilan. Simbang sembilan sifat panggilan namanya ya Allah, maka Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada Allahnya kan, ada Allah. Bukan hati-hati, jangan ikut yang SQ punya Rahman ya Rahim. Mana Allahnya saja yang buat hari ini ajar SQ ada sekat tu yang banyak dipakai di mana-mana IQ pun pakai segala macam pakai ini. Kita punya cerah Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudus, bersambung tak putus. Kadang pakai ya rahman ya rahim, siapa yang rahman? Nah, ada satu case terjadi. Awan saya ahli ruqyah, di ruqyah orang sakit, habis ruqyah sembuh, lalu masuk lagi, sembuh lagi, rukyah lagi, sembuh lagi masuk. Akhirnya tanya masih setan, kenapa kau masuk ke badan dia? Apa itu setan tadi? Aku kau kuat, tapi dia jemput aku. Kenapa? Dia panggil nama aku, tapi dia tak lagi yikir Rahman, Rahman, 100 kali nama aku Rahman, setan tadi. Kenapa nama aku Rahman, setan, dia panggil aku tiap hari, berdatanglah tadi. Kenapa Rahman masih am? Ar-Rahman, Allahur Rahman, baru khas, baru ma'rifah. Hati-hati. Maka dalam waktu ya Rahman ya Rahim, nama siapa Rahman, nama panggil, jangan Rahman tatu engkau panggil. Karena kalau Allah itu Allahul Ladzi walaupun Allah ada Ar-Rahman jelas. Ini banyak yang tak paham. Maka saya waktu saya dengar itu saya marah dengan SQ dari Ginanjar. Tak betul ini. Dan betul waktu kita dulu semua ada 10 orang yang kita buat fatwa SQ haram di Malaysia. Ada 10 orang pengurusi dia tobat, kita rukiah, semua bercakap-bercakap, jin masuk semua. Tengki sebetul, ada 10 orang waktu itu yang kita rukiah daripada pengurusi SQ di Malaysia. Namun dia tobat dapat mukti waktu itu, dia rukiah semua buat macam-macam. Jinnya bahasa Sunda lagi, bahasa Indonesia. Hebat, karena pengurusi orang Sunda, hari orang Sunda sebetulnya. Sudahlah, kita lewat maka satu hari tanya imam imam masjid itu, waktu dia ikut eksekutif, kata, engkau sujud tak waktu tanya ini, tak ustaz. Waktu sujud itulah kan sujud tanpa kiblat waktu itu. Dalam pelatihan eksekutif sujud tanpa kiblat, betul kan? Ikut kepada siapa pengurusi dia, sujud tak? Salah, salah hukum salah. Waktu itulah masuk jin. Waktu dia sujud tanpa kiblat, itulah jin masuk. Ini permainan jin semua sebetulnya. Semacam akam kan jin juga sebetulnya. Pakai akam, pakai jin. Oke, ini karena kita harus paham gimana salahnya cara akidah. Karena salah akidah, jin masuk. Itu yang sebetulnya. Ini bahaya, memang akidah sangat betul sebetulnya. Oke, kemudian ini pengaruh namanya. Apa ini pengaruh nanti? Pengaruh kealaman. Daripada semua apa dalaman itu tetap bahwa sana banyak dalam Quran itu banyak takwil, banyak mutasyabihat segala macam, ya kan, banyak surat akan kita belum ini akibat munculnya pemahaman macam-macam sebetulnya. Luaran adanya itu orang yang dari luar dari cara hidup daripada Parsi semua itu masuk Islam, maka pengaruh macam-macam lagi sebetulnya. Maka perlu maka waktu sudah banyaknya pengaruh luaran, perlukan sebuah kitab untuk al-sunnah wal jamaah. Kenapa kalau saya buat kita aluma, ibana, mafal islamin, waktu saya kan lebih banyak. Begitu baca mafal islamin aluma kan lebih banyak. Jawabannya macam waktu zaman Asy'ari lebih banyak. Maka sudah banyak yang buat tak betul, bagi tahu yang betul. Dulu tak banyak tak betul, maka tak payah tahu kita. Sekarang dah banyak tak betul, bagi tahu yang betul. Itu konsepnya sebuah itu. Maka agar tak yang Asy'ari kalau banyak viral. Okey. Tempat perkembangan kita dan bagaimana fiqh menghadapi Abdul Abbas, Imam Syafi'i juga al-Ahwa sudah semua Imam Ibnu Bukhari punya kelompok ribat maka banyak sebetulnya sampai hari ini sampai ini kita buku yang terus berkembang alhamdulillah al-usnah dengan buku sangat banyak kita ulama habis matan hebat kita matan syarah hawamis hebat ya
Metode ilmu kita matan satu, teks aja sedikit. Ada syarah penjelasan, ada hawamis atas penjelasan lagi, tengok. Sehingga matan itu berkembang banyak. Hari ini bahaya, hari ini matan lawan matan, nggak punya penjelasan. Dulu orang dulu buat buku baru bukan menjelaskan matan, membuat buku baru lawan buku lama. Dulu matan oleh ulama disarahkan supaya orang dipaham, supaya dibandingkan, buat hawamis perbandingan. Jadi yang matan tambah lama tambah dalam pemahamannya. Nah sekarang banyak orang habis matan buat matan baru, akhirnya berkelahi antara matan dengan si matan. Jadi sistem ilmu itu sudah salah, harusnya dengan kembali kepada dulu sistem ilmu yang dari matan kepada syarah kepada hawamis sebetulnya. Ini yang khawatir, kenapa ada khawatir? Katanya khawatir kenapa? Karena aja yang khawatir yang keluar pada pemahamannya, keluar pemahaman yang benar sebenarnya khawatir itu sebetulnya. Di mana kesalahannya adalah tak bedakan mana kuliah, mana juz'iyah, mana muhkam, mana mutasyabih, mana zoni, mana kat'i, mana do'if, mana mauduk. Do'if, mauduk lain. Kan tak semua do'if jadi mauduk, kacau lagi. Do'if itu masih diterima, tapi tak di dasar hukum. Amal diterima, mauduk tak diterima. Kan dia asal do'if jadi mauduk semua. Jawab salah. Ini kesalahan berpikir nama do'if. Ini khawarij. Ini ciri khawarij. Ya. Semua mauduk jadi doa jadi mau itu khawatir sebetulnya. Mana nasih, mana mansuh, mana ta'aruf, mana tarjih. Maka zahiri, ini betul. Harfiah, zahiri, ini semua khawatir semua kecil sebetulnya. Tak ada ijma, tak ada kias, tolak ihtisan, tolak masalah bersalah, tak ada makan syariah, ini semua betul khawatir sebetulnya. Itu dah paham, salah kita banyak paham ini sebetulnya. Maka tafsir sendiri, tafsir sendiri berbahaya lagi. Kita tafsir ulama daripada Ibnu Abbas terus tafsirnya. Kita tak sendiri harfiah, bahaya lagi. Lebih tak tahu mana kafir akidah, kafir maksiat, mana syirik akbar, mana syirik asghar, tak semua sama. Lebih bahaya lagi. Macam tadi, siapa tak ini syirik, syirik apa? Ada riya'u, kalau baca itu semua kita syirik, kenapa? Riya'u syirkun. Riya' itu syirik, siapa tak riya'? Bukan semuanya kan? Semuanya syirik, karena semuanya ri. Kita takkan ke syirik itu sama. Ada syirik akbar, syirik kecil. Tak semua dosa kecil, semua dosa besar, tak semuanya dan dosa besar. Maka ini dalam khawatir tak dibedakan. Asal kafir salah sebetulnya. Karena tak ada ilmu, tak ada ilmu bedakan itu sebetulnya. Maka bid'ah hasanah, bid'ah syai'ah, siapa yang bid'ah, semua bid'ah masuk. Semua keluar bid'atin tolalah kulwatin binar, semua yang bid'ah adalah sesat, semua sesat masuk neraka. Apa yang besar, apa yang baru, semua bid'ah itu semua yang baru. Atau masih siapa pakai kereta masuk? Kan kereta baru. Kalau kita kereta yang baru, baru dalam apa? Baru dalam hal yang tak sesuai dengan akidah, tak sesuai dengan syariah, tak sesuai dengan alat yang sesat. Kalau tak sesat, maka ada bid'ah hasanah, ada bid'ah syariah. Bid'ah bagi ini menghukum, bid'ah wajib. Betul. Yang paling bid'ah apa? Apa bid'ah wajib? Quran. Siapa yang baca Quran bid'ah? Nabi pernah baca Quran tak? Nabi hafal tak baca Quran, jadi yang baca Quran ikut Nabi. Nabi tak pernah baca Quran. Nabi hafal Quran, tak pandai baca Nabi. Jadi siapa yang pandai baca Quran tak ikut? Ini kemana kan? Ya. Betul, Nabi tak pernah baca Quran. Apa dengan mushaf? Bid'ah wajib. Kata Umar ini bid'ah wajib mushaf. Karena Nabi tak ada mushaf. Hadis lebih bid'ah lagi, Nabi tak ada hadis. Kitab hadis kan bid'ah. Ya, penting kepada Allah. Kalau kulu bida'atin dolalah, maka Quran. Maka orang jangan pakai hadis awalnya, pakai otak dulu awalnya. Dia otak atik dulu, otak atik. Dia balik-balik otaknya, penting kepada Allah. Itu macam, ini kawan yang tak ada bedakan semua. Kita bedakan. Apalagi kawan yang misalnya?
mana makruh ditahrim, mana makruh ditanjih, tak bedanya. Mana fikir wakil, mana fikir awliya, fikir dah tak ada fikir dakwah, tak ada sama sekali. Semua sapu bersih semua. Mana fikir tawazun, tak ada lagi. Tawazun keseimbangan, tak ada semua. Ini manhaj khawarij. Dan sekarang banyak ni. Sekarang masuk kali ini. Ini adalah dalam pagi. Pengikut khawarij sangat banyak. Azraqiyah misalnya. Apa dia kata? Kami tak tahu siapa yang beriman, tak beriman. Apa yang kepada? Itu Azraqiyah ni. Bebas, netral. Tak tahu dia menghukum orang ini, tak beriman, tak kena hukum dia. Asal saya yang akan bukan kelompok kami, semua kafir. Yang berhari lagi. Ini Azraqiyah. Asal bukan kelompoknya kafir, ini khawarij Azraqiyah. Kedua, Ibadiyah. Asal bukan kelompoknya walaupun Islam, munafik. Tengok, ini khawarij Ibadiyah. Sa'labiyah mengatakan bahwasanya Tuhan tak tahu mana, tak Tuhan tak buat kadar-kadar. Tidak ada yang takdir pada Allah. Karena ini sudah berhubung alam masing-masing. Ini orang-orang Sa'labiyah. Alam ada sunatullah sendiri, kira-kira. Sistem sendiri jalan. Ada Kazimiyah. Kita tak tahu siapa beriman, siapa tak. Itu hak Tuhan yang tahu. Manusia tak boleh menentukan beriman tak beriman. Cuma kita orang-orang liberal kata, yang kau kata kami beriman ini siapa? Engkau bukan Tuhan. Dia kata, orang liberal kata kita hari ini, kalau kita engkau salah. Dia kata, engkau siapa? Kan engkau yakin, bukan mak Tuhan. Ini liberal yang masuk kata Hazimiyah. Karena yang tahu hanya Tuhan. Nanti kita tahu di dalam masa siapa yang beriman. Kalau hanya untuk pada masa untuk Quran. Kalau semua orang hanya Allah daripada masa untuk pada Quran. Yang telah mengatakan mana betul mana salah. Tengok. Karena hari ini liberal dah menghilangkan agensi, menghilangkan apa institusi. Maka kenapa liberal mengharapkan apa, membuat ingin membubarkan yakin, jauhi, tak boleh ada semua. Agama masing-masing dengan Tuhan masing. Ini Kazimiyah sudah ada zaman dulu. Sekarang yang mengganti nama liberal. Nah, masalah ini sebetulnya. Makramiyah, tengok. Inilah agak sekarang. Ini makramiyah. Siapa di luar dia najis? Ada tak sekarang? Ada, Indonesia ada. Namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dua namanya Islam Jamaah. Namanya Lemkai, tiga nama. Semuanya kalau jumpa dia, kalau kita sembahyang tempat dia, masjid dia sama. Ini sebanyak sekarang. Dia asal bukan dia najis. Kita lewat depan rumah dia, kena apa baju yang disidai, langsung baju dibuang. Kena badan najis kita. Tengok. Dia anggap kita najis. Ini makrana sudah ada, sekarang juga ada. Dan saya dengar, tolong yakin kami, saya sudah dengar kelompok ini masuk ke Malaysia. Namanya Islam Jamaah atau LDII, atau namanya adalah itu masuk Indonesia kawasan Selangor, banyak saya dengar. Siapa dari Jawi Selangor, siapa Polis Selangor, mana ni Banting kampung Jawa banyak. Ini kelompok ini Islam ini mengatakan semua orang najis. Jadi masjidnya disamak kalau kita masuk, kalau orang lain masuk jumpa kita, kalau bersentuh salam pun disamak kulitnya. Buat susah sama dia kan. Itu makram yang tidak ada zaman sekarang. Kanziah tidak boleh. Ini harta hanya untuk kelompoknya, tak boleh kelompok lain. Nah ini dia, hati-hati. Ini arkom masuk, segala macam masuk ni. Imam zakat hanya untuk imamnya, tak boleh imam yang lain. Ini masuklah arkom, masuklah Al-Zaitun. Al-Zaitun di Cirebon itu dah banyak minasih, juga banyak orangnya. Itu harta hanya untuk imam. Itu Al-Zaitun, sekarang banyak di Malaysia juga banyak. Ini konsok Kanziah, sudah ada. Harta hanya untuk dia ya, tak boleh kembali yang lain sebetulnya. Samarakiyah ya. Membolehkan laki-laki sentuh perempuan bukan mahram. Ini masuk ajaran HTI, Abu Tahir masuk sebenarnya. Membolehkan ciuman segala macam masuk ni. Jadi yang baru ini ambil sini sikit, ini ambil macam-macam. Jadi aku jadi galu-galu. Samarakiyah. Akhnasiyah. Akhnasiyah kalau buat makan tak ada akhirat. Tengok. Tak ada akhirat. Akhirat itu hanya
gambaran, khayalan. Ini berada kelompok apa namanya? Di sini yang baru ini masuk Milah Ibrahim. Milah Ibrahim tak ada Ibrahim. Saya pernah jumpa tiga orang Milah Ibrahim. Saya debat habis, tak jaya akhirat. Memang tak jaya. Ada anak orang aktivis Islam, anaknya dimasuk ke maktab, kemudian dia bakal ngaji, jadi Milah Ibrahim. Hidup hanya, sholat hanya simbol. Akhirat juga simbol, semua simbol. Hidup hanya dunia, balik nanti kita habisnya kiamat tak ada. Tengok. Ini akan rahsia sudah ada. Mahkamiyah. Tengok. Siapa yang berhukum dengan hukum bukan hukum Allah, maka dia kafir. Tengok. Maka Malaysia kafir, Indonesia kafir, Saudi kafir lah. Mana pakai Quran semua? Kita pakai undang-undang, beda. Beda, Quran sama undang-undang beda tak? Tengok. Bagi dia, hukum hanya Quran, undang-undang bukan? Dia bodoh kan? Dia tak tahu ada konon. Zaman Baghdad ada namanya majalah. Majalah itu hukum untuk Baghdad Abbasiyah waktu itu. Bukan pakai Quran. Kalau kau pakai Quran langsung, pening kepala tak? Pening, kenapa? Engkau boleh banyak tafsir. Hakim tafsir engkau tafsir pening kepala. Maka kenapa dalam negeri Islam semua undang-undang wajib ada dengan mazhab masing-masing? Macam Mesir, Mesir itu secara kerajaan mazhabnya Hanafi, umatnya mazhabnya Syafi'i. Dia kalau membuat mahkamah pakai sahanat Hanafi. Kalau sempatnya semua diakui, bahaya tak? Kita mengakui empat mazhab, ini tak? Nanti si A pakai Syafi'i, si B Maliki, si D Hanafi. Akhirnya hukum berbeda. Maka kerajaan perlu memastikan mazhab yang dipakai untuk kedamaian masyarakat. Ini tak, semua hukum tak boleh berbeda. Hukum itu manusia. Yang buat hukum memang manusia, yang kata orang liberal. Yang buat hukum kan manusia. Fikah kan manusia. Tengok. Dibedakan. Itu fikah bukan syariat. Saya tu Al-Quran syariat. Hukum fikah bukan syariat. Fikahnya buatan fukaha. Ini kacau oleh orang liberal. Kita tak nak fukaha, kita nak ada Quran. Dia kacau lagi. Cuma nak kau dah hukum bagi Quran. Hakimu sholah, cuma tak sholah. Quran itu semuanya global, tidak ada detail. Tak mungkin Quran tanpa penjelasan hukum. Kita sebab banyak pendapat mereka. Kalau tak, kita akan memang, kami tak nak hukum manusia, nak hukum Allah. Pergi hukum Allah sana. Orang macam tu, kalau kami tak hukum, pergi kau jumpa Allah saja. Kau tak jumpa Allah, macam Ali, kita pernah Ali pernah gini. Ali pernah jumpa Nabi, pernah ada orang tanya Nabi, waktu Nabi Isa, ya. Dan suat, kau naik langit, betul. Cuba angkat kaki kau sebelah, Nabi angkat sebelah. Dah? Betul, cuba angkat dua-dua. Tak ada pernah jatuh, Nabi kata tadi. Kalau kau angkat kaki dua jatuh, tak macam kau boleh terbang ke langit, kata orang tadi. Aku juga Ali, kau tanya Ali. Jumpa Ali, Ali tanya. Ali, aku turun Nabi tanya engkau. Cuma lagi itu suat mirat, aku tanya dia, dia angkat kaki tak baik. Kalau kau tak tahu jawaban, kata Ali. Ambil pedang, pancung, selesai. Sahabat tanya Ali, hai Ali kenapa kau pancung? Dia tanya Muhammad, dia tak percaya. Sama aku lebih tak percaya lagi. Jadi jumpa Tuhan langsung, dia percaya. Jumpa Tuhan langsung, itu aku tolong. Dia tu sampai Tuhan tu aja sebut. Orang-orang macam itu kita sebut dulu cara mereka. Mereka tak percaya dengan Quran, tak percaya dengan ulama. Siapa yang nak percaya? Tak cuma Tuhan, jumpa Tuhan cepat-cepat, jumpa Tuhan. Kalau jumpa tu catat, ada mati. Jadi macam jangan mati lah, doakan cepat mati. Ini kau sangat penting teman. Jadi Nabi pernah macam ini, ada orang macam ini. Orang tak percaya dengan aku pun manusia. Tengok. Dia hanya ingat Allah saja, kan hukum aku nak Allah saja. Itu orang salah liberal tu. Engkau siapa engkau menghukum kami sesat? Siapa engkau kata kami salah? Oh ini bukan fikih, itu fikih ulama, bukan Quran. Tidak ada teman. Ini cara permainan mereka sama sebetulnya. Itu nak rumah kami sebetulnya. Haruriah ya, atau mutajah tak punya sikap dalam surat yang kami ada tak ada di mana sebenarnya. Maimunah ya, imam itu orang yang hanya disuruh yang kelompok ini. Maimunah ya. Dia hanya pelatih imam kalau imam itu hanya kumpulannya sahaja. Sama macam orang di tahrir, ya, misalnya. Saya pernah jumpa di tahrir.
Oh, kita perlu khilafah. Oh, kita tanya, kalau seandainya khalifah itu bukan kumpulan tahrir, kau setuju tak? Oh, tak setuju. Jadi berarti tak nak. Banyak kumpulan sibuk jadi khilafah, tapi untuk dirinya, untuk bukan untuk umat Islam. Ini Maimuniyah. Hanya menjadikan pemimpin hanya kelompoknya saja. Bukan kelompok, tak boleh jadi pemimpin. Tidak? Islam tak macam itu. Khalfiyah, siapa yang tahu mau jihad, maka dia menjadi kafir. Tengok, khalfiyahnya itu. Kelompok wajib jihad. Jihad itu wajib pada waktu tertentu, betul kan? Kalau ada musuh, kalau ada jihad. Kalau ada musuh, kalau ada jihad. Jadi dia itu wajib ada masanya. Kalau musuh depan kau nak bunuh-bunuh kau, kafir, baru jihad langsung. Kalau tak langsung pun tak boleh jihad. Kalau depan padu ain, betul. Yang lain padu kifayah. Karena orang Arab padu kifayah. Kalau kita yang berpikir di sana, tengok. Oh, ini kita perlu tolong orang mereka ketemu dia. Ini khalfiyah. Sudah ada zaman dulu. Ini kan dari pilihan. Kena wajib tahu dihafal dulu. Kalau macam ni, ini kelompok. Ini betul atau tak? Kita tahu ni sesat. Kita harus tahu di mana sesat yang sebetulnya. Okey, ini Syiah dah biasa. Saya kan Syiah dah tahu dia Syiah itu sebetulnya. Ini masuk dah 10:30 ni. Dah banyak Syiah dah banyak paham sebetulnya. Maka ini saya ini baca sendiri ni lah. Dan penting pada yang ini sebetulnya pada konsep yang sebab dia kumpulan ini banyak. Imamiyah ini imamnya apa? Dia salah dekat wahyu, hebat kan? Harus kepada Ali tak pernah Nabi. Amariyah, Nabi Muhammad itu bersekutu dengan Nabi Ali misalnya dalam apapun urusannya. Amariyah. Syiah yang Ali adalah lebih layak daripada wasit Nabi untuk jadi khalifah. Ishaqiyah, Nabi itu terputus. Nanti Nabi tidak sampai hari kiamat daripada keturunan Nabi. Itu namanya itu kenabian ada terus sampai akhir zaman. Hanya syariat tak ada tu. Kenabian ada, syariat tak ada. Maka imam itu jadi Nabi macam Nabi tapi bukan syariat. Ini adalah kelompok Ishaqiyah. Nawusiyah mengatakan bahwasanya dia memuliakan Ali dan maka siapa yang tak kata Ali lebih mulia maka dia kafir, kata Nawawiyah misalnya, mengkafirkan yang bukan mengikut Ali, mengkafirkan orang bukan Syiah. Nawawiyah. Imamiyah kelompok yang ada 12 imam sebetulnya dan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Yazidiyah yang agak betul Yazidiyah, hanya dia hanya mengatakan bahwasanya Zaidiyah sebetulnya apa kepada putra Husain. Ingat ya, Husain dan Hasan. Kalau ada buku yang mengatakan Hasan saja tanpa Husain itu Syiah. Al-Sunnah wal Jamaah Hasan dan Husain. Ya. Maka kalau kata orang hari ini kata orang-orang mereka, dia kata Al-Sunnah ni mengatakan Syiah karena ada baca marhaban. Ya. Ingat ya, ada mereka kata baru kita ni Syiah karena ada marhaban. Okey, tanya, dia marhaban atau tak? Imam apa Hasan dan Husain? Berarti bukan kita bukan Syiah, karena Syiah itu Husain tanpa Hasan. Kita Husain dan Hasan dan Husain, bedanya. Jadi marhaban bukan Syiah punya, Maulid Nabi bukan Syiah punya. Kalian berkata itu yang menghantar kita. Oh ini Maulid Nabi dari Syiah, marhaban dari Syiah, apa ini? Bubur Asyura dari Syiah, semua dari Syiah, semua suka-suka dia. Asal bukan dia Syiah semuanya. Ini hati-hati, kita tahu apa yang menjawab. Kita memuliakan Hasan, memuliakan Husain. Kalau Syiah dia tak memuliakan Hasan, kenapa? Karena Hasan menyerahkan kuasa kepada Muawiyah. Maka dia marah sama Hasan. Kenapa memuliakan Husain? Husain punya istri daripada anak Raja Parsi. Jadi mereka memuliakan Husain karena Parsinya, bukan karena Nabi-Nya. Supaya paham. Dan boleh tahu mana yang betul. Saya pernah menjakin begitu kita kawal buku masuk ke beberapa kedai buku. Sudah, begitu dia. Cuma tidak tahu mana buku Syiah bukan Syiah. Mudah. Ya. Buku Syiah itu Imam Ali alaihi salam itu Syiah. Kalau Sunni pasti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah atau radhiyallahu anhu. Itu adalah Sunni. Dari buku ya. Jadi saya kata sama orang ilmu juga, kena buat khusus lagi, barang ini polis-polis tak apalah.
yang lebih penting banyak polis custom. Untuk buku-buku di KNS ini semua lewat custom. Banyak masuk buku Syiah, buku liberal ke Malaysia, orang custom tak tahu itu buku Syiah. Namanya Islam, tulisan praktisnya tuh. Jadi orang custom perlu punya pahaman buat sebetulnya. Kalau tak baca buku, saya tahu di KNS itu banyak buku-buku liberal, banyak Syiah, banyak macam-macam buku sebetulnya. Karena itu mereka masuk dengan nama buku sebetulnya macam itu. Itu imamnya, dari dia. Mutanasi kahkan, ada orang kata ada reinkarnasi roh, ini Syiah. Rakyat Ali katakan bahwasanya Ali turun ke bumi untuk membalas nanti kan Ali sebelum kiamat kan ada tahu Ali turun bunuh Aisyah dalam macam 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 itu. Itu adalah kelompok rakyat. Lainnya yang melanak semua mereka melanak Utsman Affan semua sahabat Nabi kena lanak itu adalah Aisyah sebuah tu. Mutarab bisa kelompok akan ibadah pakai pakaian-pakaian ibadah mengikut mimpi mereka yang mereka anggap semua mimpi Imam Mahdi mereka. Pemimpin Imam Mahdi itu si Ali sebuah tu. Sekarang kan Imam Mahdi ada Imam Mahdi Melayu ada. Jadi kata, siapa saja yang mati Imam Mahdi, maka kerana tak ada tanda Imam Mahdi sebetulnya bagi saya. Kita pun tak tahu. Maka dalam pengakuan Imam Mahdi adalah daripada Syiah sebetulnya. Ismailiyah ini kali. Ismailiyah lebih berat lagi. Agahan. Ini tahu. Saya sangsi karena saya pernah di Pakistan. Jadi kalau Agahan datang itu datang disambut oleh perempuan-perempuan yang sujud di depan dia. Rambutnya perempuan itu yang sujud jadi permadani di atas jalan ini. Dah kumpul ada gathering 3 hari. Gathering pertama hari cuba-cuba masih perempuan. Gathering kedua baru cari-cari. Hari ketiga baru dirasmikan oleh agahan. No? Bahayanya Syiah Ismailiyah sebetulnya. Kalau Syiah Rafidah hebat lagi. Di Pakistan, malam 10 Muharram itu kumpul di masjid, cerita Karbala, ya, padamkan lampu, udah tuh cari orang paling dekat. Anak yang lahir sebab malam 10 Muharram, anak suci. Itu Syiah di Pakistan. Jadi, hebat kan? Sampai pernah terjadi seorang ayah berbuat zina buat anak di sampingnya sendiri. Besok pagi langsung bunuh diri ya. Karena malam itu tutup lampu, siapa sampai boleh pakai, siapa saja, tak kisah siapa, asal dapat anak suci untuk membantu Hasan, usai yang dibunuh katanya. Ini akidah ini sempat saya tahu di Pakistan ada, alhamdulillah Malaysia belum sampai, tak tahu ya, Malaysia belum sampai, Pakistan ada macam itu. Jadi malam belum malam malam Karbala itu malam suci sebetulnya. Siapa boleh kau pakai waktu itu sebetulnya toh. Itu Syiah yang sangat berat sebetulnya. Batiniah yang cuma ayat dengan Muhammad Batin itu Batiniah dan Syiah juga sebetulnya. Okey, saya tak tahu. Saya hati ini dah 10.38. Dah. Berarti yang lain baca sendiri aja. Okey, silakan baca sendiri nanti kalau ada apa-apa tanya saya boleh atau apa email pun saya boleh, WhatsApp pun saya boleh insyaallah. Jadi saya dengarkan yang 72 tadi apa saja ada semua. Jadi di Kawan ada 12, di Murjah ada 12, kita ada 12, cuma 7. Jadi kita boleh connect. Oh, ini dia. Ini mudah kita. Kita punya ilmu mengidentify semua ajaran yang sesat. Itu harus diajar, harus tahu. Untuk macam ini. Kedua, semua yang sesat biasanya pakai bai'at. Hati-hati. Semua yang sesat pakai bai'at. Islam tak mengenal bai'at. Bai'at itu syahadat. Bai'at bukan ajaran. Itu hanya untuk Nabi perang. Perang bai'at untuk itu. Tapi bukan untuk ajaran. Tapi kelompok sesat semua pakai bai'at. Ada imam yang dibai'at macam-macam cara bai'atnya semua. Ini satu yang untuk sesat semua itu. Jadi kita harus faham macam ini. Kenyataan apa yang jadi sesat, sudah bai'at, pasti sesat. Karena itu eksklusif sebetulnya. Dia tak nak orang tahu sebetulnya. Itu besar, maka sangat mudah mendetek, sangat mudah bagi saya untuk ilmu detek, ilmu detek untuk kita ada card reader kita, card reader untuk betul atau salah. Kalau tak kita tertipu, dia pakai jubah, dia pakai gam, dia pakai kongkok, macam-macam, terima-terima songkok ni, cuma arkam dulu hijau sekarang, tidak. Sekarang arkam tu dulu hijau, sekarang songkok apa? Yang Afrika tu, Afrika dia, Afrika dia. Banyak dah, masih banyak dia.
saya melihat kita banyak. Makanya mereka di Singapura saja. Kan dia Harapkom, jadi sekarang jadi apa? Global Ikhwan, ya? Macam-macam sekarang sebetulnya. Tetap ajaran masih ada. Budak-budak dibuat rumah yatim. Itu rumah yatim anak siapa? Anak dia sendiri, anak yatim. Dia 4 istri, 5 istri. Maka anak yatim dua kan? Dia buat rumah kebajikan, rumah dia sendiri, didik anak sendiri dengan ajaran dia. Masih mereka ajaran mereka. Ini hati-hati. Jadi sekarang mereka tak beragama, masuk dalam bisnes, buat kebajikan. Tapi ajaran tetap. Dia akan kata bosnya, Buya itu masih ada. Dia kalau panggil Buya, 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 datang si Buya tadi. Karena Buya masih yakzah, masih jumpa Buya dan segala macam. Ini ajaran mereka macam itu. Aku bilang ini hal penting kita pahami. Tolong baca sendiri, nanti sampai 70 ini saya dapat beberapa bukunya. Bukunya apa tentang dua golongan saya ambil kita putar ini semuanya masih ada sampai hari ini, hanya namanya berbeza, tak nama yang dulu lagi, tapi manhajnya sama, manhaj berpikir sama, ajaran sama. Jadi kita harus tahu sebetulnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.